Neng jalan neng, nggak bisa. Awas udah. Itu biarin sana. Makasih Teh Ulan ya. Pastinya sangat menyayangkan dengan kejadian ini. Neng angkat Teh. Menyayangkan kejadian ini sih pastinya juga pasti mendoakan, support dengan ada di samping Intan juga itu adalah bentuk support dari teman-teman semua sih gitu. Nah, ini ya teman-teman ya, semoga Intan dapat keadilan seadil-adilnya dan semoga nggak ada berita yang simpang siur yang memang sumbernya itu tidak dari Intan langsung. Semoga semua teman-teman media di sini bisa membawakan berita yang amanah ya teman-teman, jangan sampai nanti ada berita yang simpang siur lagi yang bikin orang jadi kepikiran, karena yang tadi Intan juga udah bilang dengan adanya kasus ini aja dia udah pusing, dengan dia baru melahirkan aja dia sudah butuh recovery. Jangan ditambah masalah ya dengan berita-berita yang dia nggak pernah nyampe. Benar-benar, semoga teman media semua di sini bisa membantu Intan juga, mendoakan, membuat berita yang memang benar-benar berita yang seamanah mungkin gitu ya teman-teman semuanya. Makasih sekali lagi atas supportnya di sini, semuanya udah hadir. Semoga kasus ini mendapatkan titik terang. Tapi kak, dengan adanya kasus ini kan banyak orang yang speak up akhirnya. Shock kita selesai, kita ngeliat videonya juga ngeri banget. Bahkan Uma nggak sampai habis ya Uma nonton yang videonya. Turun sampai sekarang juga sampai Uma sekarang nggak berani belum lihat karena terlalu mengerikan gitu ya, gitu teman-teman. Tapi udah kenal sama. Khawatir pada saat mendengar berita tersebut langsung gercep ke rumah Kak Intan. Ya karena aku sebagai teman, apalagi dari Aceh ya, pikirnya dia tuh di sini nggak ada keluarga, khawatirnya dengan adanya video viral ini akan membuat dia tuh semakin terpukul. Jadi kita datang sebagai teman untuk sempat pelaku katanya sempat juga ngutang ke Kanata juga, benar gak sih kawannya? Itu aku mau udah dijawab ya. Iya, kalau soal hutang-hutang ya, biarkan kan kapasitas kita. Iya, bukan kapasitas kita ya guys. Kak, dengan adanya kasus ini kan akhirnya banyak orang yang mengalami KDRT akhirnya buka suara gitu. Mungkin kamu sendiri gimana sih melihatnya? Iya harus, memang kita sebagai perempuan juga kalau misalnya ada kekerasan dalam rumah tangga atau apapun itu ya, kita harus berani menyuarakan, jangan sampai kita memberikan kesempatan sama pelaku ini untuk merasa itu adalah hal yang baik-baik aja gitu. Mungkin dari kasus Intan ini semoga di luar sana banyak yang lebih aware, dan semoga laki-laki di luar sana yang mungkin punya niat untuk melakukan kekerasan menjadi takut gitu ya, mungkin melihat efek jeranya sanksi sosial yang didapat sama suaminya Intan. Menurut aku memang support dari masyarakat ini luar biasa banget sih gitu. Udah ya teman-teman ya.